Saya rasa macam mana, banyak sangat zikir, tapi kalau boleh saya nak juga zikir istighfar, saya nak juga banyakkan selawat, saya nak juga banyakkan zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, itu hadis Nabi yang sahih tu. Saya juga nak zikir la hawla wa la quwata illa billah. Kita boleh buat begini, contoh selepas subuh sehinggalah zuhur, kita tetapkan kita nak banyakkan zikir la ilaha illallah. Contoh la ilaha illallah, sebab apa? Itu merujuk hadis Nabi, afdalu zikru la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal adalah zikir la ilaha illallah. Apa waktu yang paling panjang antara jarak solat subuh ke zuhur? Contoh kita mula besok, start pada subuh ke zuhur, kita cuba letak mindset kita perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Jadi kita tak perlu macam nak fikir nak zikir ni, nak zikir ni. Jadi kita terus set subuh ke zuhur la ilaha illallah. Masak ke, pakai baju ke, masuk duduk rehat ke, buat apa, menyapu ke, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampai zuhur, kita letak pula mindset, okay, tak zuhur sampai asar adalah zikir astaghfirullah contoh. Ini terpulang, ini cadangan. Nak letak mana-mana zikir terpulang pada masing-masing. Setelah asar pula, zikir pula subhanallah wa bihamdi. Ataupun nak letak lepas asar selawat. Selawat sampai maghrib, kita nak banyakkan selawat masa tu. Ha, contoh, maghrib dengan isyak tu pendek. Mungkin adalah nak zikir panjang sikit ke, sekian-sekian sambil-sambil uruskan anak apa semua. Isyak sampai tidur, contohnya nak zikir apa. Pasal esok nak